makanya dia termasuk 6 orang yang datang dari Madinah diam-diam sembunyi-sembunyi membaiat Nabi di dekat Jumrah Aqabah. Jumrah Ula, Jumrah Wusta, Jumrah Aqabah. Pada musim haji sebelum hijrah, diam-diam 6 orang ini berbaiat masuk Islam, dan salah satu di antaranya adalah Jabir bin Abdullah. Waktu itu umurnya lebih kurang 18 tahun. Anak muda yang perkasa. Jadi kalau mau membangkitkan Islam ini, dikelilingi oleh anak-anak muda. Tapi yang tua jangan tersinggung, karena pengalaman-pengalamannya itulah yang membuat dia muda. Pengalaman saya jadi ustaz, kadang kita bicara dengan orang tua itu balik kita muda, karena semangat mereka muda. Menghadapi anak muda pula macam menghadapi panti jompo, tak ada semangat hidup. Makanya sumpah pemuda itu tak semuanya anak muda, banyak orang tua tapi semangatnya muda. Itu cara menghibur orang tua. Nah, maka Jabir bin Abdullah pun membaiat Nabi. Maka baiat itu disebut dengan baiat al-Aqabah al-Ula, karena itu yang pertama. Setelah dia membaiat Nabi masuk Islam, pulang dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu namanya Yathrib. Setiap pintu rumah orang Madinah, dialah yang mengajak mereka masuk Islam. Ayo masuk Islam, aku sudah berbaiat, aku masuk Islam. Makanya ketika Nabi datang hijrah, Nabi tidak datang ke kampung yang blank kosong. Kampung itu sudah siap karena dipersiapkan 2 tahun sebelumnya. Siapa yang berjuang keras, masing-masing mereka bertungkus lumus, kata orang Melayu. Di antara yang berjuang keras itu adalah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun kedua perang Badar, 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia tak ikut. Perang Badar yang hebat, yang dahsyat, yang besar itu, dia tak ikut. Tahun ketiga perang Uhud, syuhada Uhud, meninggal Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Bapak ibu pun waktu umroh naik ke atas Jabal Rumat, bukit pemanah, memandang Uhud yang memanjang lebih kurang berkilo-kilometer. Dia pun tak ikut. Perang Badar dia tak ikut, perang Uhud dia tak ikut. Kenapa tidak ikut? Ayahnya melarang, dan dia sangat patuh dengan ayahnya. Masih banyak anak-anak muda yang lain. Engkau baru 18 tahun, 20 tahun, masih muda, masih banyak lagi itu ini, jangan perang. Dia patuh. Sami'na wa ata'na. Walamma mata abi, ketika bapakku mati, meninggal, dibalaskannya sakit hatinya karena tak bisa perang, maka dia mengaku ghazautu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Aku berperang bersama Nabi 19 kali perang. Jadi kalau mau membalaskan sakit hati begitu. Sakit betul hati saya Pak Ustaz. Dulu waktu belum taubat ni tak pernah bersedekah. Nah sekarang habis harta saya ini semua fisabilillah. Begitu, ini enggak. Dulu saya pelit Pak Ustaz, sekarang alhamdulillah dah istiqomah. Setiap subuh Sabtu 2000 perak. Untuk parkir maksudnya. Membalaskan sakit hati, perang Badar aku tak ikut, perang Uhud aku tak ikut. Maka sejak ini meninggal ayahku, ghazautu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 19 kali aku berperang bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia dapat pahala perang, tidak mati syahid. Matinya normal secara biasa, sama macam Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu yang meninggal tidak di medan perang. Tapi mereka tetap dapat pahala syahid karena mereka berniat innamal a'malu binniyah. Kita semua harus berniat menjadi syuhada, aish kariman au mut syahid.
dan saat itu dia berumur 94 tahun, tua sekali. Diberikan Allah Ta'ala bonus 31 tahun. 63 Nabi meninggal. Abu Bakar Siddiq 63, Ali bin Abi Thalib juga sekitar begitu. Tapi ini sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah, meninggal tahun 74 Hijrah, berusia 94 tahun. Bapak ibu yang diberikan usia panjang, bersyukur pada Allah. Karena kata Nabi, siapa orang yang paling baik itu ya Rasulullah, mampala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Panjang umur, baik amal, best. Pendek umur, baik amal, hafal Quran, anak muda, meninggal, lagi bagus. Sudahlah umur pendek, mati menabrak tiang listrik. Tak ada kemuliaan sedikit pun dalam diri. Nauzubillah. Nah, itulah dia sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Kita kaji pada subuh yang penuh berkah ini. Kata Jabir bin Abdullah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bi thalathati ayyamin qabla mautihi, qabla sebelum mautihi, meninggal, bi thalathati, thalatha, tiga ayyam, hari, satu hari yaum, dua hari yauman, tiga hari ayyam. Itu beda bahasa Arab sama bahasa kita. Bahasa kita tak ada bentuk jamak, tinggal ulang-ulang saja. Satu hari, kalau tiga, hari-hari. Satu hari, yaum, dua hari, yawan, tiga hari, ayam, salasa, tiga, salasa, rokaatin, arba'a, rokaatin. Datang orang Arab bertanya ke jamaah haji, tinggal di lantai berapa? Salasa rokaatin, lantai tiga. Maklum, paham orang Arab. Itu hebatnya bahasa Arab ini, bisa dibawa dia bercakap. Bisa dasati ayamin, tiga hari sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu. Tiga hari sebelum Nabi meninggal, aku dengar ini keluar dari mulut Nabi SAW. Apa artinya? Jabir dekat betul dengan Nabi. Sampai hari-hari Nabi itu dia hitung, dia ingat. Dia cinta betul dengan Nabi SAW. Apa tak cinta? Dua tahun sebelum pindah sudah kenal, sudah berbaiat. Sebelum orangnya datang sudah dipersiapkan negeri yang akan dia datangi. Setelah orangnya datang dikasihi, disayangi. Sampai hari-hari akhir meninggalnya pun didekati. Ingat cakapnya. Tiga hari sebelum dia meninggal ini yang ku dengar. Dua hari sebelum dia meninggal ini yang ku dengar. Saat dia meninggal ini yang ku dengar. Apa yang membuat kita ingat? Cinta. Cinta itulah yang membuat ingat. Mana guru yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi, itulah cakap dia yang paling saya ingat sampai sekarang. Mana yang mengantukkan kepala saya ke dinding, itu lupa saya. Gimana dulu yang kalau jumpa Bu Somad, sapunya peluk. Apa kabar? Sehat? Semangat? Nah, itu diingat cakapnya. Jadi jangan heran kalau Abu Hurairah itu bisa mengingat 5374 hadis Nabi. Kenapa? Cinta akan membangkitkan kasih sayang yang dalam, sehingga sulit kita untuk melupakan kesan-kesan hidupnya. Dan cinta yang paling besar adalah cinta untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum. La, jangan. Yamutu, mati. Jangan mati. Tapi di ujungnya ditambah nun. La yamutanna. Jangan sampai, jangan sesekali, jangan sekali-sekali kalian mati. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan mati, la tamutu. Tapi kalau mau menekankan nun taukid di ujung, la tamutunna, jangan sekali-sekali kalian mati. Jangan mati. Wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Ayat
begitu hadis ini, la yamutunna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian, jangan sampai kalian mati, illa melainkan wa huwa, dia dalam keadaan yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga hari menjelang Nabi meninggal, itulah yang kudengar. Dan sahabat meriwayatkan begitu. Jamaah pun pula menyampaikan hadis itu begitu ke kawan, ke muridnya. Tiga hari menjelang Ustaz Somad meninggal, inilah yang kami dengar. Kalau betul-betul Ustaz mati setelah ini tiga hari, ya tak apa-apa. Apa pula salahnya? Meninggal, masih ada yang melanjutkan. Ada anak FSRMM melanjutkan. Akan ada anak Irma melanjutkan. Akan ada siswa-siswi Al-Azhar Sipamudi melanjutkan. Tak pun melanjutkan hadis ini, sarapan itu dilanjutkan insyaAllah. La yamutunna, janganlah sampai kalian mati, illa melainkan wahuwa, dia dalam keadaan yuhsinuz zanna, dalam keadaan husnuz zan billahi azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu husnuz zan? Dijelaskan oleh ulama, husnuz zan artinya tawakku'ul jamili minallahi. Tawakku'ul jamil, memandang semua perbuatan Allah itu jamil. Jamal indah, jamil maha indah. Makanya dalam hadis disebut innallaha jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan, tapi dia maha indah. Dengan syarat alifnya panjang, jamal indah. Datang jamaah kita nanya, mana jamal, mana jamal? Jamal tak pakai alif, artinya unta. Orang barat menyebut camel jamal, tapi kalau bahasa Arab jamal indah. Allah tidak jamal, tapi dia jamil maha indah. Tawakkul jamil minallah, semua perbuatan Allah itu indah. Itulah husnuzan. Di mana letak husnuzan itu? Fil qalbi, di dalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, rabbana atina fid dunya hasanah, itu amal badan, amal badani, kaki yang bergerak. Mencium Hajar Aswad, amal badan. Sa'i, inna safa, inna safa wal marwata min sya'airillah, safa ke marwa, itu amal badan. Wukuf di padang Arafah, panas, amal badan. Tapi ada bukan amal badan. Salat, amal badan. Zakat, puasa, haji, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, itu amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, itu amal harta. Jadi kalau begitu amal ini berapa Pak Ustaz? Ada amal badan, ada amal harta. Husnuzan itu bukan amal badan, bukan amal harta, tapi dia min a'malil qulub, amal hati. Maka dia tak nampak. Yang nampak itu adalah efeknya, efek dari husnuzan. Sedangkan husnuzan itu amal hati, letaknya di dalam. Dari mana dia datang? Husnuzan datang dari ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengenalan Allah yang sempurna itulah datang husnuzan. Jamaah kalau kenal sama saya dengan baik, dia husnuzan. Tapi kalau dia tak kenal sama saya, itulah yang mencaci maki saya di Facebook. Dia tak kenal. Begitu juga yang datang di masjid. Kalau dia kenal, dia husnuzan. Tapi kalau dia tak kenal, dia suuzan. Yang mana Ustaz Somad itu? Itu yang di sebelah kiri. Kenapa dia tak di belakang imam? Imam kita kan hafal Quran, dia tak hafal. Takut dia kalau imam macet, tak bisa dia nyambung. Yang mana Ustaz Somad? Itu yang di sebelah sana. Kenapa dia tak di belakang imam? Dia pura-pura tawaduk aja tu, sok-sok.
menyampaikan. Tapi kalau orang itu kenal dengan saya, dia tak susah. Kenapa Ustaz duduk sana? Saya pernah sekamar sama dia di hotel, terus mati AC, dia tak tahan sejuk, AC kencang menggigil. Maka dia pengenalan yang sempurna akan mendatangkan khusnuzon. Kenapa bapak khusnuzon dengan ibu? Karena bapak kenal betul dengan ibu. Apa tak kenal saya dengan dia, Pak Ustaz? Istri saya macam jeruk dipijak gajah pun mukanya saya tengok macam senyum juga. Kalau tetangga enggak, ibu itu tengoklah berkerut wajahnya. Suzon dia tak kenal. Makanya ada ungkapan awaluddin ma'rifatullah, bukan hadis Nabi, ungkapan ulama. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka kalau sudah kenal dia, segala perbuatannya itu indah nampak. Bagaimana kami mau mengenal Allah, Pak Ustaz? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Biar supaya mudah anak-anak kita menghafal, dituliskanlah di dinding. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari. Bagaimana kami bisa tahu ini maknanya, Pak Ustaz? Diadakan pula pengajian Asma'ul Husna setiap Sabtu jam 10 bersama Dr. Haji Mustafa Umar. Ustaz tahu dari mana? Sabtu yang lalu beliau datang. Saya tengok, Ustaz mau ke mana? Jam 10 nanti ada kajian Asma'ul Husna, mengenal Allah dari nama-nama yang baik. Ya Ahad, Ya Somad. Tentu boleh pula sebut Asma'ul Husna. Oleh sebab itu maka mengkaji Al-Asma'ul Husna. Saya ini bergelimang dosa, Pak Ustaz. Apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran, hai saudaraku. Buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa itu, Pak Ustaz? Bahasa kampung kami lah. Rahman. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahman. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Semua mendapat rahmat. Kafir dapat. Yang menyembah batu dapat, yang menyembah kayu dapat, yang menyembah lembu dapat, yang menyembah hantu pun dapat. Subuh ini, siapa yang paling cepat bangunnya subuh ini, maka dia dapat rezeki. Walaupun dia menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu. Rahman. Tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Siapa itu? Ar-Rahim. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Allah memaafkan silap saya, Pak Ustaz. Allah memaafkanmu, saudaraku. Semua botol kampur tua, bir, mix-mix, karsmek, vodka, semua ku minum, Pak Ustaz. Allah memaafkan dosa. Semua tempat judi, zina ku lakukan, Allah mengampunkan dosa. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya, Pak Ustaz. Iya, kalau gitu saya taubat 5 tahun lagi nih, Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batin? Kalau dengan husnuzan itu bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan. Fi'lul khairat wa tarkul munkarat. Apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah, Pak Ustaz? Fi'lul khairat, makin rajin beramal soleh. Wa tarkul munkarat, cepat meninggalkan yang mungkar. Maka itu husnuzan.
Tapi kalau sudah dijelaskan Ustaz dengan husnuzan, dia nyantai. Kamu kenapa belum juga lagi sholat? Ah, kita husnuzan aja sama Allah. Allah itu kan Maha Pengampun. Itu bukan husnuzan. Itu namanya maghrur. Mim, ghain, ra, waw, ra. Maghrur. Apa arti maghrur? Tertipu. Maghrur, bukan mangkur. Nah, yang banyak di YouTube sekarang, amar ma'ruf nahi mangkur. Maghrur, tertipu dia dengan setan. Jadi hati-hati. Makanya sebelum baca Quran, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung kepada Allah sebelum baca Quran? Supaya jangan sampai menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Peminum khamar tahu dia kalau dia sedang berdosa. Aku berdosa nih Pak Ustaz, sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustaz jual narkoba ini salah. Tapi gimana lah, rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu ya bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan, orang yang ngaji tapi menyempele, menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Nilai yang hati-hati. Saya husnuzan pada Allah itu Pak Ustaz. Makanya apapun dosa saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzan. Ente bukan husnuzan, ente maghrur, sedang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis. Menyangka sedang berbuat baik, padahal sedang berbuat buruk. Husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal. Jadi Pak Ustaz, Allah memaafkan dosa saya selama ini? Iya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Segera dia bertobat, mandi tobat, salat sunat tobat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan, bukan hasanat, hasanat satu, kalau banyak hasanat. Muslimat satu, kalau banyak muslimat. Mukminat satu, kalau banyak mukminat. Hadirat satu, kalau banyak hadirat. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, yang dah nikah dan dah sunat. Apa maknanya? Orang selalu diajarkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama husnuzan pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah bertaubat. Banyak orang tak mau bertaubat. Dua hal. Pertama, lalai. Kedua, karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan, saudaraku. Pintu taubat terbuka. Bersegeralah bertaubat. Ilahi, hai Tuhanku, zunubi, dosa-dosaku, mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak rimal. Rimal, pasir di pantai. Buih di laut, pasir di pantai, banyak lagi dosaku ya Allah. Tapi aku yakin, fa innaka ghafiruz dzambil 'azimi, engkau pengampun dosa yang besar. Maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah. Bersimpuh sujud, meleleh air matanya. Sahal, ada orang laki-laki namanya sahal. Sahal artinya mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahal, seorang laki-laki namanya Sahal, berkawan akrab dengan Malik bin Dinar. Malik artinya raja, Dinar artinya duit. Malik bin Dinar, raja anak duit, jahatnya minta ampun. Malik bin Dinar ini pemabuk berat, pemrampok, pencuri, penjahat.
jahat kelas kakap. Punya anak perempuan, sayangnya dia sama anak perempuannya itu minta ampun. Begitu anak perempuan ini sedang lucu-lucunya, sedang manja-manjanya, mati. Begitu anak perempuan tadi mati, maka dia makin mabuk. Sebelum itu dia sikit aja mabuknya. Setelah anak itu mati, sikit-sikit mabuk. Sikit-sikit mabuk untuk menghilangkan stres anak tadi mati. Sampai akhirnya malam itu mimpilah dia. Rasanya dunia ini kiamat dan dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu tangannya masuk ke neraka sebelah, datang anaknya yang kecil itu menarik menyelamatkan dia. Dan di saat anak itu sedang menarik, terbangun dia terjaga. Ditengoknya tangannya melepuh. Duduk dia termenung. Mimpi masuk neraka aja melepuh, apa lagi masuk betulan? Maka dia pun bertaubat kepada Allah, menangisi segala dosanya. Taubat dia taubat nasuha. Lalu kemudian mati dia dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Bermimpilah sahabatnya tadi bernama Sahal. Lalu Sahal pun bertanya dalam mimpinya itu, hai Malik bin Dinar, ya, bagaimana engkau sesudah mati? Apa kata Malik bin Dinar? Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Kenapa Allah mengampunkan dosa? Bi husni zanni billah, karena aku husnuzan kepada Allah. Itu disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya. Ibnu Abi Dunya nama ulama yang menulis tentang motivasi bertaubat. Ternyata husnuzan yang membuka pintu taubat, tapi diiringi dengan amal soleh, menghapuskan semua silap dan salah dosa kita. Maka bagi yang belum juga lagi bertaubat, tubu ilallah dengan apa? Husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masih juga lagi lalai, tak juga bertaubat, dengan alasan kena husnuzan. Kamu kenapa tak bertaubat? Saya husnuzan Pak Ustaz, nampak-nampaknya lama lagi mau mati. Itu dia bukan husnuzan, tapi dia sedang mahrur, tertipu dan terpukau. Nauzubillah. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, kapan kita berhusnuzan? Dhiqil hayati, dhiq sempit. Ada kalanya hidup ini sempit. Di saat sempit itu kita mesti husnuzan. Ini banyak orang kalau sudah taubat, sempit hidupnya, tak ada husnuzan. Tak ada husnuzan kepada Allah. Tak terhitung tak berapalah SMS yang masuk ini. Nama tak dicatat, nomor tak dikasih nama. Ustaz, ya, saya rajin pengajian, rajin sholat malam, rajin bersedekah. Kenapa hidup saya susah? Kawan saya tak ikut pengajian. Mobilnya besar, rumahnya mewah, istri anaknya sehat. Dia sedang suuzon kepada Allah. Kamu suuzon? Tidak, saya tak suuzon. Mulutmu tak mengatakan suuzon, tapi cakapmu itu sudah menunjukkan indikasi bahwa kau sedang suuzon kepada Allah. Jangan pernah suuzon kepada Allah. Belum lagi lahir, meninggal ayahnya Abdullah. Di saat sedang rindu sayang-sayangnya dengan pelukan ibunda, meninggal emaknya Aminah. Di saat datuk, di bawah Ka'bah itu ada kasur, depan Ka'bah ada kasur. Kasur itu bersih, tempat duduk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kalau mau duduk disediakan orang, karena dia bangsawan Quraisy. Sebelum Abdul Muttalib duduk, Abdullah meninggal sudah, anak kesayangannya. Sebelum Abdul Muttalib duduk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melompat-lompat melari-lari di atas. Paman-pamannya ini takut, ayah marah, diangkat. Muhammad, jangan lari, ini punya atuk ini. Apa kata Abdul Muttalib? Biarkan dia, jangan kalian larang, cucuku ini. Saking sayangnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelukan cucu datuk tak lama ke cucu, meninggal pula Abdul Muttalib. Diasuh oleh paman 40 tahun. Di saat memerlukan support kasih sayang paman, di situ pula paman itu meninggal.
istri lagi tempat berbagi cerita suka dan duka. Istri itu pun juga meninggal. Anaknya perempuan empat, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, meninggal tiga, tinggal Fatimah seorang. Anak laki-laki yang pertama Qasim meninggal, yang kedua Abdullah meninggal juga. Anak dia yang tidak dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal juga Ibrahim. 11 pukulan dalam hidup luar biasa. Apa yang membuat Nabi Muhammad itu tegar padahal 11 orang terdekat meninggal? Husnuzzan kepada Allah. Tidak ada lain yang bisa menyelesaikan yang mengacau dalam pikiran ini adalah husnuzzan. Banyak orang kalau sudah meninggal salah satu dari yang 11 ini, dia akan bercakap seorang di pinggir jalan. Kenapa dia mati? 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 Kalau dulu ku jaga, kalau dulu ku jaga, kalau dulu ku bawa obat, kalau dulu aku tak pelit ku bawa dia ke kota hospital Malaka, kalau dulu ku tu cakap kalau dulu ku. Kalau. Pergi ke rumah sakit. Pak, saya tak bisa tidur ni, Pak. Kenapa tak bisa tidur? Asyik berkalau aja. Kenapa lah istriku mati? Kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggalkan aku? Kenapa dulu tak bawa ke rumah sakit? Kenapa dulu tak ku ambil aja duit dari ini? Dikasih makan obat. Begitu obat dimakan, tidur. Begitu besok terbangun, kenapa dulu? Kenapa? Tidak ada cara lain selain husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah hilangkan 11 orang ini dari kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin hati itu kosong, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada ayah, ayah mati. Bergantung kepada emak, emak meninggal. Bergantung kepada datuk, datuk meninggalkan. Bergantung kepada paman, paman pun pergi. Bergantung kepada istri, istri pun juga pergi. Bergantung kepada anak-anak. Jangan hatimu kau gantungkan kepada dia yang akan pergi dan hilang. Karena kalau kau bergantung ke sana, maka ketika dia patah, kau ikut patah. Ketika dia lapuk, kau ikut rapuh. Maka gantungkanlah kepada dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hayyu maha hidup. Dia tidak hidup. Kalau dia hidup, berarti hidupnya dikasih. Maka kalau hidupnya diberi, hidup akan dicabut. Kalau hidup dicabut, dia akan mati. Maka gantungkanlah kepada dia yang maha hidup. Itulah maka selesai subuh disuruh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku hanya bergantung kepada dia. Mencakapkannya aja yang mudah tuh Pak Ustaz. Menjalaninya payah Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW menjalani langsung supaya hati itu murni hanya Allah semata. Jangan sampai bergantung kepada yang lain. Murni bahasa Arabnya khalis. Ini namanya air murni. Bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air yang murni. Tak ada campuran apa-apa. Tak ada teh, tak ada kopi, tak ada soda, tak ada gula. Murni. Ustaz mau minta teh ya? Tidak. Saya kalau minta tak perlu saya nyindir-nyindir. Air murni. Allah ingin hati kita itu murni, tak ada apa-apa di dalam. Hanya engkau saja ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak ada hati yang lebih murni daripada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka husnuzan kepada Allah. Sesungguhnya Allah ambil dia karena sesungguhnya Allah ingin memurnikan hatiku. Sama-sama hijau. Apa namanya ni Pak? Tukang jual batu, zamrud. Hijau dia. Yang ini 1 gram berapa? 100 ribu. Yang ini 1 gram berapa? 1 juta. Loh, kok yang ini 100, ini 1 juta? Coba Bapak tunjukkan ke arah cahaya matahari. Nampak? Oh iya. Yang ini bening, 1 juta. Yang ini ada kotorannya. Oh. Ini lebih bening, itu kaca, Pak. Oh, kaca. Kok saya bisa tak tahu ya bedakan mana batu sama kaca? Karena Bapak tak punya ilmu. Berani ente bilang saya tak punya ilmu? Tak.
Tak tahu kalian, saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bapak kan belajar hadis, bukan belajar ilmu wacu. Betul juga cakap ente. Tak tahu kalian saya ini lama di Arab. Kalau sekedar lama, Pak Unto pun lama. Betul juga cakap ente. Ternyata kita tak punya ilmu itu. Dia punya. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Orang berilmu itu disebut dengan alim. Tapi di atas alim ada lagi. Siapa dia? Arif. Oh, alim. Ya, di atas alim, arif. Di mana arif itu, Pak Ustaz? Di bawah ada si arif. Arif tafakkur. Ada yang tinggi, arif. Apa beda alim dengan arif? Alim dia tahu karena indikasi. Ustaz Mustafa Umar sudah datang apa belum ya? Sudah. Tahu kamu Ustaz sudah datang? Saya tahu Ustaz sudah datang. Dari mana kamu tahu? Ada mobil Fortuner parkir depan. Dari mana kamu tahu? Ada, saya tengok sendalnya di bawah. Dia tahu karena indikasi. Kalau arif tak begitu. Al-arif billah. Kamu tahu Ustaz sudah datang? Sudah. Dari mana kamu tahu Ustaz sudah datang? Ini foto kami selfie tadi. Dia tidak dari indikasi, tapi dia langsung. Tentu tak bisa menyamakan itu dengan Allah. La tudrikuhul abasaru wa huwa yudrikul abasara laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi agak-agaknya begitulah, merasakan kehadiran Allah di saat susah. Itulah husnul zan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin engkau mengatakan alhamdulillah wa syukurillah karena duitmu banyak. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukurillah karena anakmu sehat. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukurillah karena kebunmu subur, duitmu banyak, rumahmu besar, mobilmu mewah. Ketika itu dicabut Allah, sanggupkah bibirmu mengatakan alhamdulillah wa syukurillah? Pandanglah hidup Ayyub alaihi salam. Ketika Ayub diuji, kubur kurma, sumur menghijau, buahnya menguning memerah. Ternak sapi, kambing, unta banyak, bukan main. Anak-anak Ayub sehat. Allah ingin hati Ayub itu murni. Allah tahu hati Ayub murni, tapi Allah mau kasih tahu bagi mereka yang membaca kisah Ayub. Kalau kalian mau tahu kemurnian Ayub, tengok imannya. Mati kebunnya, iman itu tetap tak bergeming. Mati anaknya, tetap tidak berubah. Habis semua hartanya, tetap tak cukup dengan itu. Kulit berpenyakit, tak berkesudahan. Sikit pun dia tak pernah suuzon kepada Allah. Mengapa anakku mati? Mengapa kebunku mati? Mengapa kebunku kering? Mengapa airnya hilang? Mengapa, 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 mengapa? Karena marah, sumpah serapah tidak akan menghilangkan kesusahan. Satu-satunya obatnya hanya husnuzan kepada Allah. Ayub sampai pada tingkat husnuzan, tapi rahmah. Ayub kuat, tapi di samping Ayub ini ada tulang rusuk yang bengkok. Siapa dia? Rahmah. Makanya Pak Kuas selalu mendoakan kedua mempelai. Allahumma rahim bainakuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahma. Buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayyub dan Rahma. Rahma namanya karena dia penuh dengan kasih sayang. Sampai akhirnya dia pun tak tahan menengok penderitaan Ayyub. Ayyub, aku tak tahan menengok kau susah. Berdoalah kepada Allah. Kata Ayub, aku malu. Kalau cuma begini ujiannya, malu aku minta sama Allah. Kata Rahmah, berdoalah. Akhirnya Ayub pun mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Apa kata dia? Rabbi anni massani yadur. Ya Rabb, ya Allah. Anni, sesungguhnya aku. Massani yadur, aku kena penyakit, ya Allah. Dia tak ada bilang sehatkan aku, ya Allah. Kenapa lah aku yang sakit? Aku ni kan Nabi Allah. Kenapa aku sakit? Kenapa bukan yang perampok tu? Kenapa bukan yang pezina itu? Kenapa bukan yang peminum khamar tu? Kenapa anakku yang mati? Kenapa aku yang susah? Aku kan beribadah. Anni masani yadur. Aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahim.
aku, ya Allah jauhkan ini, ya Allah, ya Allah. Enggak. Al-adab fauqal ilmi, adab sopan santun, tata krama, malu kepada Allah di atas ilmu. Banyak orang ilmu tak beradab. Dia lebih daripada ilmu. Atas daripada ilmu adalah adab. Anni massaniyadur, aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang paling sayang di antara penyayang. Allah ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya Ayub memiliki kemurnian husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Abbas punya anak laki-laki namanya Abdullah. Waktu Nabi pindah umurnya, Nabi pindah ke alam akhirat, Nabi pindah ke alam barzah, alam kubur, meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. 15 tahun. Tapi dia didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, dalamkan ilmunya, pahamkan dia agama, bisa dia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibni Abbas, terlepas dari kontroversialnya periwayatan. Abdullah bin Abbas mengatakan ada tiga: al-jubnu pengecut, wal-bukhlu pelit kikir bakhil, wal-hirsu tamak, yujmi'uha su'uzan. Ketiga-tiga ini berasal dari su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pelit, dari mana pelitnya itu? Pelit itu di sini, di hati. Kalau ada orang pelit, pelit itu bukan di tangan, tapi pelit itu datang dari mana? Dari su'uzan. Kenapa kamu tak bersedekah? Nanti kalau ku sedekahkan, ya kalau diganti Allah, kalau tidak? Su'uzan. Al-jubnu, pengecut. Apa yang membuat orang pengecut? Su'uzan. Begitu FPI berteriak, penista agama, Allah Bapak, Allah Bapak. Gimana Pak, kita pergi? Kerana kena pergi, aku... Jangan takut Pak, Allah akan mengganti. Ya kalau diganti Allah, kalau tidak? Dengar sama yang lain, iya juga ya. Nampak, dia sedang menyebarkan. Maka kata Abdullah bin Abbas, al-jubnu pengecut, al-bukhlu bakhil. Nama orangnya bakhil, nama sifatnya bukhlu. Al-hirsu tamak, rakus. Itu semua berasal dari su'uzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diganti Allah tak, tidak ya. Itu si anu kemarin yang bersedekah tak diganti-gantinya, ha, susah gitu. Su'uzan. Sedangkan kepada manusia saja Allah marah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dha dhanni ithmun, karena prasangka itu adalah dosa. Kalau prasangka kepada manusia adalah dosa, maka prasangka kepada Allah adalah maha dosa, tak terampuni. Tapi Allah maha sayang, maha kasih. Yang selama ini bakhil pelit, mulutnya mengatakan saya husnuzan kepada Allah, sesungguhnya kau sedang menyimpan su'uzan. Yang selama ini takut menyuarakan agama Allah ini, takut dipecat, takut, takut dialihkan, takut dipindahkan. Saya kalau ngomong gini nanti dipindahkannya ke ujung kulon Pak Ustaz. Saya mau makan apa? Anak saya tinggal. Takut dalam, tamak, ngeri, pengecut. Makanya Nabi mengadarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari penyakit pengecut. Berani tidak membuatmu cepat mati, takut tidak membuatmu mati lama. Memangnya kalau orang terlampau berani cepat dia mati? Tidak. Habib Rizik berani, tak mati-mati. Pengecut tak membuatmu hidup lama. Berapa banyak orang pengecut tak pernah menyuarakan agama Allah. Sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Batuk, mati. Berani tak membuatmu mati cepat, pengecut tak membuatmu mati lama. Apa yang ditakutkan? Tak, Ustaz itu kan ceramah aja tuh. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala?
husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan hanya itu sajalah dia. Bagaimana mau husnuzan kepada Allah? Kenal Allah. Bagaimana cara mengenal Asmaul Husna? Kawan saya katanya mengenal Allah dengan sifat 20 Pak Ustaz. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat sama basar kalam. Itu metode ulama. Mari mengenal Allah dengan Quran dan Sunnah. Jangan pakai sifat 20, cukup kembali pada Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup menyusun Quran 114 surat 30 juz, sifat ini di sini, sifat ini surat ini, sifat, siapa yang sanggup? Datang ulama mempermudahnya dengan sebuah metode namanya sifat 20, wujud kidam baqa mukhalafatul awadisi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud ini dalilnya, sama ini dalilnya, dasar ini dalilnya. Buah daripada ilmu itu adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dari tadi di kantor gubernur nunggu siapa? Ya nunggu gubernur lah. Sudah berapa lama nunggu? Sudah 1 jam setengah. Belum ada tanda-tanda keluar? Belum. Kok Bapak tidak pergi? Saya husnuzan aja Pak Ustaz. Dia tak akan mengecewakan saya. Jangan cuma gitu Pak. Tanya sekretarisnya dulu. Oh iya ya. Pak sekretaris? Iya. Pak gubernur ada di sini? Sudah 3 hari keluar kota. Husnuzan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak ibu husnuzan dengan kaji ini, kita mudah-mudahan dijadikan Allah semuanya termasuk yang husnuzan. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 6.30 masuk waktu salat sunat isyraq. Syuruq 6.18, naik matahari 12 menit, 6.30 kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan bahas tanya jawab. Adapun kertas yang terakhir kita jumpa 2 bulan yang lalu yang tak jadi kita jawab karena ada Habib Sheikh datang, itu akan dijawab dalam video khusus. Karena kalau dijawab sekarang bertumpuk dengan yang lain, kita akan buatkan itu dalam video khusus nanti di share di youtube.com. Ada kamera, kita akan buatkan videonya. Pertanyaan, kertasnya masih saya simpan. Insyaallah Bapak Ibu husnuzan tak hilang kertas. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20 Maret 2017 jam 7.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai.
sekuler, negeri Islam seperti Saudi Arabia pun ada bank konvensional, dan masjid ini milik pemerintah daerah. Masjid plat merah, artinya siapa saja bisa membuat acara. Lalu kemudian masalah kalau mau konversi ke bank syariah, tirulah dua provinsi yang sudah merubah. Pertama Aceh. Aceh bisa mengkonversi dari bank BPD Aceh menjadi bank syariah. Bank syariah, Bank Riau Kepri punya divisi syariah, punya. Dan sahabat saya di situ dari Kairo. Bank Riau Kepri punya divisi syariah. Dan ada usaha dari ulama kita untuk membuat seperti yang dilakukan di Aceh dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Tapi ini lagi-lagi political will, politik. Kenapa di Nusa Tenggara Barat itu bisa? Karena gubernurnya itu doktor tafsir dari Al-Azhar, Tuan Guru Bajah. Politik dia menang. Apakah orang yang memperjuangkan agama bisa menang? Nah, itu tergantung yang ngaji lagi. Kalaulah orang Riau ini semuanya macam bapak ini gelisahnya, besok pagi berubah Bang Riau Kepri menjadi tidak lagi divisi syariah, konversi langsung. Semuanya berubah menjadi syariah. Melejit ekonomi syariah, begitu dua bank ini berubah menjadi bank syariah. NTB dengan Aceh. Saya pulang dari Aceh, saya tanya, kenapa Aceh bisa? Kita kan ada perjanjian, Pak Ustaz. Kita mau bergabung dengan NKRI kalau kami diizinkan menerapkan syariat Islam, hukum cambuk. Bahkan turis-turis di Aceh itu menonton hukum cambuk. Oh begini hukum, memberikan efek jera. Nah, jadi kegelisahan Bapak mestinya menjadi kegelisahan semua umat Islam tentang perubahan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Hari ini bisa saja pengajian itu membuat orang gelisah, itu sudah alhamdulillah. Semua ingin nyaman. Kalau bisa kaji, janganlah masalah riba, janganlah masalah ini, masalah sabar aja lah Pak Ustaz. Pak Ustaz mohon penjelasan. 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah. Hadisnya sudah dibahas di masjid waktu kita S1 dulu. S1 di Akromunas, S2 di Al-Falah, ini S3. Itu pelajaran S1 dulu. Cari video YouTube-nya ada. Tidak akan dihisap pada hari kiamat. Siapa dia? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? Tiga. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta pada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisab itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah, sejak diruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh. Bukan. Jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiyah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu usaha, ikhtiar. Mana yang lebih baik? Salat sunat rawatib atau tahiyatul masjid? Kalau masuk ke masjid, tadi sedang azan, begitu masuk tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, qobliyah subuh, rawatib. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ada jam itu yang pakai jam iqamat, nampak 2 menit lagi, maka langsung laksanakan qobliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid dia laksanakan waktu habis, tak dapat qobliyah. Tapi kalau dia laksanakan qobliyah,
mengambil pertanyaan ini dari bawah. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara masih sehat, ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah, atuk, datuk, kakek. Wali si istri itu ke bawah abang, adik. Wali istri itu ke samping paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke enam orang ini supaya dipanggilnya suami kita itu, tanya dia, suami, ya, ingat tak dulu kamu sirat taklik? Yang mana tuh pak? Nah, ini kan ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apa pun, tak ingat deh. Ini sirat taklik. Jika saya, bacakan sirat taklik kata Pak Kuat. Jika saya tidak memberikan nafkah saya dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat 10 ribu, maka dia menuntut, maka hakim berhak. Kamu siap tak ni? Oh jadi gitu ya Pak. Ya, kalau gitu saya semangatlah besok. Jangan didiamkan. Wali pula jangan takut. Takut kami Pak Ustaz, preman menantu kami itu. Jangan. Jangan takut. Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustaz. Sudah dan 3 dan 1. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah, dan tidak sedikit ulama yang setuju? Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir. Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir, maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allab. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim, nanti dia kita mandikan, kita kapankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Kalau sudah begitu fatwanya, menang juga lagi Ahok. Memang kafir aja lah si Jakarta. Pak Ustaz, kalau selesai, maaf-maaf cakap, ini masalah fikih itu kata Nabi, nikmatin nisa nisaul ansor, sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqahna fiddin, karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab. Nah, masalah fikih, kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwudu dulu. Berwudu. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak, dan dia berwudu. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, solat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaidi. Anda pun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama. Pak Ustaz, kalau ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala dia. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis
maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi, bacalah. Saya mau baca Qul Huwallah 3 kali, kemudian Falaq sekali, kemudian sekali Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Nah, Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri Qul Huwallah 3 kali, Rabbil Falaq sekali, Rabbil Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Fulan bin Fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Saya ingin tanya tentang fenomena alam terjadi Januari pukul 1.30 dini hari. Waktu saya pulang kerja sampai di rumah langsung tidur. Baru sebentar tiba-tiba lampu mati dan hujan gerimis. Hai. Saya terbangun karena gelap. Tapi saya heran di luar rumah cahara terang. Saya keluar rumah, saya tengok langit terang. Ketika itu saya berpikir kiamat sudah tiba. Karena rasa takut saya segera solat tahajud. Setelah selesai solat berdoa, lampu hidup dan saya keluar rumah untuk melihat cahaya terang di langit, tapi tidak bercahaya lagi. Gelap balik. Pertanyaan saya, pertanda fenomena apa itu Pak Ustaz? Karena sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Entahlah. Saya pun tak tahu. Mungkin makhluk-makhluk Allah Ta'ala, planet-planet. Karena kalau kita tengok ada bintang-bintang, kalau Bapak Ibu menengok ada bintang-bintang di atas, itu sebenarnya adalah planet-planet yang memantulkan cahaya. Ini planet, ini matahari. Ada matahari memancarkan cahaya, planetnya ada yang memantulkan, ada yang tidak. Jadi kalau kita nampak gelap, jangan sangka di tempat gelap itu tak ada planet. Itu yang tidak memantulkan cahaya, yang jumlahnya miliaran. Bumi sebesar kacang hijau, matahari sebesar bola basket. Dan ada planet-planet yang besarnya ratusan ribu kali dari matahari. Jadi di sana itu amat sangat banyak. Kalau terangnya itu nampak di atas, boleh jadi ada planet yang lalu dan kena kiasan cahaya matahari. Adapun kemungkinan kedua, ini dalam hadis disebutkan ketika kuda meringkik. Kuda meringkik di sebelah kemah. Lalu sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, waktu aku sedang baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba kuda meringkik." Kata Nabi, "Itulah malaikat turun membawakan ketenangan." Jadi bisa jadi malaikat. Yang jelas efek positifnya Bapak tahajud malam itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tiap malam terang. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram. Sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila Bapak setor 3 juta, maka Bapak akan bisa berangkat umroh dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang akan menjadi 30. Bila menjaga 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun, duit yang 3 juta ini kemana. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta, 3 juta kali 1000 sudah 3 miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustaz, sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. 1000 orang Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya 1.200.000. 1%-nya aja 1000 orang, itu sudah duit berputar 3 miliar. Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini, Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, 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 salah putar, lari. Maka kaedahnya, kalau ada tipu, warar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustaz, saya ikut program
Apakah afdal jika berzikir dalam hati? Yang paling afdal mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut wa ana ma'ahu, aku bersama dia, ma taharrakat syafatahu, syafata mulut. Mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau nyuruh nulis akte kelahiran, takkan bapak mulutnya bergerak terus berzikir, Pak, gimana KTP saya siap apa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut, connect dia. Connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal? Wazkurullaha zikran katsira, zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan saya mengatakan zikirlah engkau sehari 5.000, 10.000, itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, asal agak-agak lupa, balik dia balik. Asal agak-agak lupa, balik dia balik. Asal agak-agak lupa, balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia riak. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hatiku ingat, Pak Ustaz. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadus Salihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu padilah amal, banyak hadis dhaifnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu'. Ganti Fadhail A'mal dengan Riyadus Salihin. Karena Fadhail A'mal banyak dhaifnya, Riyadus Salihin pun banyak dhaifnya, Mas Bro. Jangan anti hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Apa 5 syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum fikih, tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih, dan untuk fadhail a'mal. Dalam bulughul maram ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada hadis dhaif, dalam Sunan Nasa'i ada hadis dhaif, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif, dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Yang tak ada hadis dhaif dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadus Salihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadus Salihin, hatam Riyadus Salihin, baca Fadhail A'mal. Fadhail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis, Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadhail A'mal? Dari jawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis dhaif yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan, dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat. Hadis dhaif dalam Fadhail A'mal cukup syarat untuk diamalkan, karena sudah cukup 5 syarat, dan yang menyusunnya bukan orang jahil, tapi orang yang alim dalam bidang hadis. Di masjid Ustaz ada? Ada kitab Fadhail A'mal. Yang Ustaz bacakan di masjid tempat Ustaz apa?
setelah dia melakukan sholat, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pempesnya, karena syarat sholat mesti suci. Setelah dia bersih, mungkin dia ingin sholat, ingin berzikir, tapi dia risih, risau. Maka pagi sebelum azan subuh atau setelah azan, yang penting jangan sampai habis waktu subuh, bersihkan. Setelah dibersihkan, tayamumkan wajahnya sekali, tayamumkan. Saya mengajarkan tayamum, tak saya buka tangan, karena asik kan saya mau cepat nih. Dikritik orang, somat sesat, mengajarkan tayamum tak buka, ini buka betul, buka. Nampak betul kurus Ustaz. Saya bukan sedang ngajar fikih tayamum, sedang jawab pertanyaan. Memang orang kalau mau cari salah-salah Ustaz itu ada. Ini disalahkan juga nih, somat itu sesat, ngajarkan tayamum pakai tangan kanan, tangan kiri itu payah betul lah hidupnya. Wajah. Satu lagi. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kalau banyak di situ jarum-jarum, pakai mazhab Maliki sampai pergelangan tangan saja. Dah, bisikkan ke telinganya. Ya, atu istriku, kau sudah suci. Kalau kau mau beribadah, beribadahlah. Karena dia tak bisa menerima respon kita. Entah dia berzikir dalam hati, entah dia beribadah. Nanti pada waktu zuhur, mungkin kotor sudah pempesnya, zuhurnya begitukan lagi. Nanti pada waktu maghrib, buatkan lagi, tiga kali. Karena dia hanya bisa tiga aja. Zuhurnya dijamaknya dengan asar, tidak pakai kosor. Tapi jangan pula gara-gara ini yang sehat pun buat juga. Nanti maghribnya dibuatnya dengan isya. Itu saja. Yang sebetulnya kalau dia koma total, tak ada respon, dia pun tidak wajib sholat sama sekali. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, hanya saja bahasa yang keluar tak jelas, dia sholat pakai isyarat mata. Allah. Sholat tegak, tak bisa tegak, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Ini yang terakhir nih, yang isyarat mata. Begitu cara kita menolong. Andai Abdul Somad yang mengalami itu nanti, maka lupa keluarga saking sedihnya, bapak ibu yang mengingatkan, sudah kalian gantikan pempesnya, sudah kalian tayamumkan dia, mungkin Ustaz ingin beribadah, dari cahaya matanya nampak kami dia ingin beribadah, tapi dia tak bisa. Siapapun bisa mengalami itu. Ingat, bagaimana pandangan Ustaz acara TV Misteri Dua Dunia? Kenapa ditonton juga lagi? Ini uka-uka ya. Apa ada orang yang bisa berinteraksi dengan setan dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu? Apa bedanya? Ataukah sama dengan ada siaran TV yang menyiarkan rukyah? Ustaz, ada sampulnya rukyah isinya dukun. Hati-hati. Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi rukyah syariah. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada rukyah syariah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pergi ke rumah sehat Al-Falah, ada ruqyah. Ruqyah syariah yang pakai ayat Quran, bukan pakai dukun-dukun. Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging, story. Pertama, karena ilmu dan imannya, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dia bercakap dengan jin ifrit. Waqala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustaz Somad, ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti rukyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke mata dia. Kalau ada anak kita mengaku
sekarang tempatnya hebat, megah, mewah, macam hotel bintang 5. Ustaz udah masuk belum lagi? Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna, yang ngaji pakar tafsir, ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba, bagaimana Pak Ustaz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, tolak dengan tangan. Narkoba, berhenti pakai tangan. Kalau tidak kami pukul nanti. Kalau tak sanggup karena dia preman, pakai mulut. Berhenti, pakai mulut pun tak sanggup, pakai hati, jangan ikut. Embargo dia. Wazalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Begitu tak ada orang datang, dia heran. Kenapa mereka tak datang? Ini makanan sudah banyak, kenapa tak datang? Karena ente bandar narkoba. Aku salah. Dia tahu dia salah, datang. Ustaz pun datang, beramah-ramah pula dengan dia. Allah, panjangkanlah umur bandar narkoba ini, ya Allah. Tak betul perbuatan, batin. Kita tadi mengkaji husnuzan. Apakah kita perlu husnuzan pada pemerintah kita sekarang, Pak Ustaz? Mancing-mancing nampak ya. Apa pula husnuzan? Ulama dikriminalisasi, perampok dibiarkan, pengkhianat dilepaskan, yang amanah ditangkap. Mau husnuzan juga itu? Oh, dah tahu saya orangnya mudah dipancing. Dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan, saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru, kuliah, kerja, ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tuh pergi ke tempat servis HP. Pak, tolong HP saya tengokkan. Kenapa kok enggak berbunyi udah sebulan? Anak saya biasanya nelpon. Apa kata tukang servis, HP-nya enggak apa-apa, Bu. Anak ibu aja tak ingat lagi. Kok bisa dia lupa dengan emak? Kalaulah emak kita tuh dulu lupa menyusukan kita agak 2 jam, tak sebesar ini kita sekarang. Kenapa kita bisa lupa sampai 2-3 hari sama dia? Inilah payahnya orang ini. Alhamdulillah saya selalu mendapatkan keringanan. Bagaimana harus membalasnya, Pak Ustaz? Sedangkan buat ngirimkan uang saya belum punya, Pak Ustaz. Man ahsana ilaikum, siapa yang membuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas dia. Balas emak itu. Tak bisa saya membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Panjangkan umur makku ya Allah, sehatkan dia ya Allah, jauhkan dia dari penyakit ya Allah, terangkan matanya baca Quran ya Allah, terangkan telinganya dengar pengajian ya Allah, istiqomahkan hatinya ya Allah, matikan dalam la ilaha illallah ya Allah, tenangkan batinnya ya Allah, mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau sanggup balas, balas. Bisa berangkatkan haji umrah, berangkatkan. Kasihkan dia makan enak-enak, pakaian bagus-bagus. Itulah tiket kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sanggup, doa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, masih susah, belum lagi, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Hadiri kajian hadis bersama Ustaz Abdul Somad hari Selasa 28 Maret ba'da maghrib, Masjid Nurul Islam, Jalan Kakap, Tengkerang Selatan, Harapan Raya, depan Arhanud. Masuk, belok kiri, belok kanan. Kalau nyasar, jangan lupa tanya. Ustaz, saya punya abang ipar, dia punya warung makan. Namun dengan bukanya warung tak jauh cari modal dengan cara riba. Hal musyrik pun dia tempuh. Kasihan saya nengok kakakku dan ponakanku. Sampai-sampai, tadi saya ini aku pula. Sampai-sampai sholat pun dia larang. Sudah saya coba, saya kasih saran, namun hati kakakku pun sudah tertutup, Pak Ustaz. Orang tua pun berani dia bentak. Bolehkah adik-adiknya membenci sifat kakak ipar dan kurang silaturahim ini? Adik itu wali, abang wali, adik wali, abang sama adik panggil itu. Bang, dengan cara yang lembut, abang ini kan rijalu qawwamuna 'alan nisa, meluruskan kakak kami tulang rusuk yang bengkok. Mengapa abang pula malah membengkokkan dia? Kenapa abang tak bawa kakak kami?
jalan Allah. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau dibenci ditinggal makin kacau lah dia. Jangan ditinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap murun nabil ma'ruf. Ajak dia buat baik. Kasih dia buku. Bawa dia ke masjid. Ajak dia pengajian. Besok subuh ahad. Ini kaji harus diamalkan. Balik dari sini. Jumpai abang ipar itu. Besok subuh bawa dia kembali. Tak bangun dia siram dia pakai air dekat tiga gayung. Bagaimana hukum asuransi mobil Pak Ustaz? Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi nyawa. Kata Syekh Ali Jum'ah terbagi tiga. Yang pertama haram karena ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga tengok pelakunya, apakah profit atau non-profit. Pilihlah salah satu dari fatwa ini. Ustaz sendiri pakai asuransi mobil apa tidak? Tidak. Selama asuransi kita tidak pernah klaim, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itulah sama dengan hukum tadi. Bolehkah kita kredit mobil melalui bank syariah? Boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Karena akadnya dua, murabahah, mudharabah, permodalan. Pergilah kita ke bank konvensional. Saya pinjam duit 100 juta. Pinjam duit 100 juta, nanti bayar pakai duit. Duit dengan duit riba, haram. Orang tak paham ini akad. Disangkanya dia tak seril. Yang beda konvensional dengan syariah itu di akadnya. Kalau di bank syariah gimana? Ini kawan saya yang beli mobil melalui bank syariah. Mat, ambo baru bali oto di bank syariah. Ba acaranya kok? Saya datang ke bank syariah. Saya minjam duit. Kata bank syariah, kami tidak memberi duit karena duit riba haram. Bapak untuk apa? Untuk beli mobil. Kami hanya permodalan. Nama akadnya murabah. Jadi gimana? Bank membeli mobil itu cash. Bank membeli mobil itu cash. Setelah menjadi milik dia, lalu datanglah orang membeli mobil ini secara kredit. Maka akadnya adalah uang dengan barang. Buka somat Moroko spasi kredit. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu memberi gandum tidak cash. Membeli budak, bahkan ada yang membeli budak sampai 4 tahun tidak cash. Maka uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Ustaz beli mobil yang di bawah itu pakai bank syariah? Tidak. Pakai bank apa? Amak bank. Pinjam mama. Tak ada bunga. Pinjaman lunak. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bank bunga itu daripada bank konvensional. Dalam ajaran Islam, hukuman bagi pencuri potong tangan, pezina dirajam atau dicambuk 100 kali. Bagaimana halnya dengan orang yang memfitnah? Wallazina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam yaktu bi arba'ati, tidak bisa mendatangkan arba'ati, empat syuhada saksi. Fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka 100 kali. Hei pezina, ente sedang memfitnah kawanku. Mana saksimu empat? Kalau tak ada saksi empat, kau dicambuk 100 kali. Antara yang menuduh dengan yang dituduh tipis saja bedanya. Kalau kau bisa membuktikan, aku yang dicambuk 100. Tapi kalau kau tak bisa, kau 80. Mau aku 100 apa ente 80? Begitulah Islam menjaga kehormatan saudara. Jangan main fitnah. Apa hukumnya solat di belakang imam yang berbeda mazhab? Misalnya imam meyakini bersentuhan kulit dengan wanita tak batal, sedangkan kita meyakini bersentuh kulit batal. Ya tak apa-apa. Batal lah Pak Ustaz. Imam kita itu tadi kan sudah megang bininya di rumah. Berarti dia batal. Bagaimana kita berimam dengan dia? Kalau begitu memahaminya, maka semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang bermazhab Syafi'i tak boleh ikut Syekh Sudais. Karena Syekh Abdurrahman Sudais itu mazhabnya Hambali. Menurut mazhab Hambali, bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tak bersyahwat. Bersyahwat baru batal. Maka dalam berbeda pendapat ini,
maka dia boleh mengikut imam itu. Karena kalau tidak begitu, semua mesti mengulang balik solat yang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena mereka di sana bermazhab Hambali. Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Itu dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwanya, ketua mufti Saudi Arabia, saya bermazhab Hambali. Kalau ada orang mengatakan kami tak bermazhab, Saudi Arabia bermazhab Hambali. Makanya di Masjidil Haram subuh tak ada kunut, karena Makkah bermazhab Hambali sejak 1924. Kok sejak 1924? Raja yang baru datang kemarin, Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itulah raja pertama Saudi Arabia 1924. Sebelum 1924 itu, Makkah Madinah dipimpin bukan oleh King Saud, tapi dipimpin oleh Syarif Hussein. Yang terakhir namanya Syarif Aunur Rafiq, mazhabnya Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i di Makkah, meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minangkabau, urang awak banah, urang Bukit Tinggi, merantau ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, alim, diangkat menjadi mufti mazhab Syafi'i. Makanya yang balik dari Makkah dulu mazhabnya Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid wong Jawa dari Jombang, jenenge sapa? Hasyim Asy'ari. Pulang ke Jombang mendirikan ormas Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Medan, Melayu Delhi, namanya Hasan Maksum. Pulang ke Medan jadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya itulah yang mendirikan Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid orang Bukit Tinggi, mendirikan pesantren. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dipanggil orang Inya Canduang, mendirikan ormas namanya Perti. Makanya Perti NU dengan Al-Wasliyah mazhabnya sama, podo, sami mawon. Lah, jaleh lanang. Apa hukumnya solat Jumat jika khutbahnya salah, seperti adanya rukun khutbah yang tertinggal? Makmum mengingatkan, Pak Imam, Pak Khotib, itu tadi ada rukun yang tinggal. Dan Khotib jangan marah, dia mesti terima kasih karena ada yang ingatkan dia. Apakah diulangnya dari awal? Tidak, cukup satu khutbah saja. Karena kalau khutbah kedua itu cukup rukun, sah. Khutbah kedua itu aja yang diulangnya. Berapa rukun khutbah itu? 5. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Cukup. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat taqwa, doa. 5 rukun khutbah. Anak-anak lajang mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu nanti musafir di jalan tak ada khotib, langsung naik ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Duduk, tegak lagi, ulang lagi. Loh, kok pendek betul, kata jamaah. Masih syukur aku bisa, kau tak bisa lagi. Seorang wanita gadis hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Ada yang hamil 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian dia menikah. Jika bayi yang dikandung lahir tidak kurang dari 6 bulan dari usia pernikahannya, apakah anak tersebut dinisbatkan sebagai anak dari laki yang wanita-wanita tersebut? Tidak ada cerita 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Pokoknya asal dia curi start, mencoblos sebelum hari H, maka anak yang lahir itu nanti efeknya 4. Yang pertama, tidak boleh pakai bin binti bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki,
lahir adiknya perempuan, maka tidak boleh dia menjadi wali bagi adik-adiknya. Kalau anak itu hidup, bapak itu mati, anak itu tak dapat harta warisan karena dia tak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau ternyata anak itu gadis, nanti setelah 25 tahun dipinang orang, maka bapak itu tidak boleh menjadi wali pada acara nikahnya. Walinya siapa? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sah apa tidak? Seorang sholat berjamaah, imam yang tidak baca basmalah ketika baca fatihah, atau baca basmalahnya sir, padahal imam tersebut sedang sholat maghrib, dan makmum meyakini basmalah adalah bagian dari al-fatihah, sah apa tak sah? Sah. Mana dalilnya? Waktu Madinah itu dulu dipimpin Imam Maliki. Imam Maliki meninggal tahun 179. Waktu itu Madinah mazhabnya Maliki. Imam Maliki tidak baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maka jamaah haji yang datang mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tetap berimam. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Ada bukunya di rumah Pak Ustaz, bacalah. Masih berplastik lagi Pak Ustaz. Apa hukumnya bagi orang menyampaikan dakwah tapi yang disampaikannya salah tafsir? Al-Hakim seorang ulama. Iza jitahada, kalau dia sudah berusaha berijtihad, fa'asaba betul, falahu ajrani, dapat dua pahala. Fa'iza akhto'a, kalau dia tersalah, tersilap, terkeliru, fajrahu ajrun wahid, satu. Tapi dengan syarat, dia sudah berusaha optimal. Semalam saya diwawancara oleh anak kita yang sedang penelitian. Ustaz, sebelum menyampaikan hadis itu, apa persiapan Ustaz? Pertama, saya baca hadisnya dari kitab apa. Yang kedua, periwayatnya siapa? Jelaskan orangnya. Baca di biografi sahabat. Biasanya saya ambil dari Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, karena dia orangnya terpercaya. Kalau hadis itu ada unsur fikih, baca kitab fikih. Kalau ada kandung masalah akidah, baca akidah. Kalau ada terkait masalah kedokteran, kita kan punya jamaah yang dokter. Tanya dokter, jangan sampai salah ngomong. Setelah kita berusaha, ternyata kita silap terkeliru, mudah-mudahan ada orang meluruskan kita. Yang tak betul itu adalah ngomong sendiri tanpa baca. Kamu dapat dari mana? Saya dapat ilham dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Emangnya semudah itu? Maka kita berusaha. Walladzina jahadu fina, orang yang berusaha, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Saya pertama pulang 2008 bulan puasa, dibawa Dr. Mustafa Umar ke TPRI di Rumbai. Rumah Dr. Mustafa Umar waktu itu Jalan Gulama. Dari Jalan Gulama ke TVRI Rumbai tak ada ngobrol, diam saja, dia sedang baca tafsir. Oh begitu dokter tu baca tafsir ternyata. Oh baca tafsir, menulis, baca di mobil. Saya kalau baca di mobil mual, mau muntah. Nah, beliau dari Jalan Gulama sampai itu membaca, karena dia penuh dengan pengajian. Banyak saya belajar. Begitu cara baca, tulis. Kalau bapak tengok ada buku panjangnya itu, itu tulis. Dia kalau dah baca ditulisnya, baca tulisnya, baca tulis, baca diulangnya balik. Maka saya heran nengok mahasiswa zaman sekarang di lokal saya, satu pun tak ada nulis. Macam hebat aja. Ente kenapa tak tulis? Senyum-senyum dia. Kenapa tak tulis? Rupanya direkamnya. Nah, itulah Ustaz, jangan suuzon. Bagaimana pula hukumnya bagi orang yang mendengarkan serta mengamalkannya? Maka kita mesti komparatif. Maka mengkompare, studi perbandingan itu tak salah. Kalau tak dijelaskannya hadis itu, tanya ke orang. Tak dijelaskannya ini referensinya dari mana, tanya. Tak salah itu. Kalau saya menjelaskan suatu hukum, tanya balik ke Ustadz Mas Riyadi Hasan. Ustadz itu dari syariah. Tak salah.
bukan berarti Bapak Ibu meragukan saya untuk mentaufik, untuk meyakinkan. Nah itu. Jadi kalau dia mengamalkan tanpa dia pahami, makanya di buku itu saya tulis hadisnya sahih, diambil dari sini. Coba tengok buku, setiap buku yang saya tulis, 77 tanya jawab salat, 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, itu semua dijelaskan dari kitab ini, halaman ini, juz segini. Supaya apa? Amanah, jangan sampai orang beramal dengan amal yang dalilnya salah. Apa hukum baca kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, istighfar, tapi tak sesuai menurut ilmu tajwid panjang pendek? Tak bisa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu ada tajwidnya. Nama tajwidnya baca sesuai cepat. Kalau dia pelan, panjang. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau dia pelan, subhanallah, 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 itu sudah terhitung panjang. Cukup. Yang tak betul itu semua, 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 semua. Jadi tak betul. Mohon penjelasan Ustaz tentang makna rububiyah. Rubub diambil dari kata Rab. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Itu makna rububiyah. Meyakini Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Maka ketika orang mengatakan ya Rab, engkau yang mencipta aku, engkau yang menghidupkan aku, engkau yang memberi rezeki aku, Rab. Bacaan doa keselamatan yang dibaca sebelum salam, apakah dibaca saat telunjuk masih tasyahud atau sudah diturunkan? Masih tasyahud semuanya. Apapun doa yang dibacanya di ujung, menambahkan doa kalau mau tambah di ujung. Ya do'ulahu, berdoa. Setelah habis semua doa, baru turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama masih berdoa, tunjuk. Karena bunyi hadisnya, wa yushiru, Nabi menunjuk, wa yadu'u, dia berdoa. Habiskan doa, baru turun. Setelah mengambil wudhu dan masuk masjid, sebaiknya sholat apa dulu? Sholat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid dulu, baru sholat sunat wudhu. Karena kalau sudah sholat wudhu dulu, maka batallah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu, tengok bunyi hadisnya, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Ketika dia sholat wudhu duluan, maka dia sudah duduk. Kecuali dia sholat tak pakai duduk. Ada sholat tak pakai duduk? Mana ada? Tahiyatul masjid dulu, baru dia sholat sunat wudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah, tidak meriwayatkan satu hadis pun dari gurunya Imam Bukhari. Kenapa Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satu pun hadis dari gurunya Imam Bukhari? Kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal Ahmad bin Hanbal itu gurunya langsung. Setelah dibuka-buka, mereka pakai sanad Ali dan sanad Nazil. 1, 2, 3. Semakin sedikit jumlah antara dia dengan Nabi, maka semakin tinggi kualitas sanad itu. Namanya sanad Ali. Kalau yang satu ini sanad Nazil. Contoh, saya punya murid di kelas internasional. Itu murid saya. Lalu saya mengambil dari Dr. Mustafa Umar. Maka dalam sanadnya, murid kelas internasional dari Abdul Somad, dari Mustafa Umar. Murid kelas internasional dari Abdul Somad, dari Mustafa Umar. 1, 2, 3. Ternyata anak kelas internasional ini kuliah di Pasca UIN, dan dia belajar langsung ke Ustaz Mustafa. Maka ketika dia belajar ke Ustaz Mustafa, dalam periwayatannya langsung dia sebut dari Dr. Mustafa Umar. Tak disebutnya Abdul Somad. Bukan berarti dia menyepele, mengecilkan saya. Karena dalam ilmu hadis lebih tinggi sanad Ali, kalau langsung ke sumber periwayatan. Jadi jangan katakan dia tak belajar kepada Imam Bukhari. Dia belajar ke Imam Bukhari. Tapi kalau sanad itu ada yang langsung ke guru Bukhari, maka dia pakai yang langsung, tidak dia sebutkan Imam Bukhari di dalam. Tapi dia murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari.
Imam Muslim murid Imam Bukhari. Ini tentang masalah penyebutan nama dalam sanad. Nah, Pak Ustaz, kalau kita mau qada salat, apakah boleh setelah salat fardu tapi tidak mengerjakan ba'diyah? Laksanakan ba'diyah. Bagaimanapun keadaannya ba'diyah, selesai ba'diyah baru qada. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Mau cepat Pak Ustaz, pilih ayat kulhu 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 kulhu. Bagaimana jika sebuah masjid menghadap kuburan, kiblat imam hanya sebatas dinding dan pagar, kira-kira 2 meter. Apakah ada jarak antara batas solat dengan kuburan? Masjid Shahabuddin, di dalamnya ada kubur sultan. Masjid Ar-Rahman, itu di bawah antara masjid dengan kantor KPU, kantor kantor KUA, kantor MUI, zakat, itu ada kubur di bawah. Maka yang tidak boleh itu adalah menghancurkan kuburan, diletakkan masjid di atas. Ini kubur Abdul Somad. Lalu datang traktor, diratakan, dibuat masjid di atas. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Itulah kronologis hadis. La'anallahu liyahud wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur orang soleh menjadi tempat ibadah. Mana contohnya? Gereja Santo Thomas. Itu makam Santo Thomas yang diratakan, bangun gereja di atas. Mereka ngalap barokah dengan itu. Dalam Islam tak boleh. Adapun sholat menghadap kubur dengan ada tembok, walaupun langsung di balik tembok, di sampingnya ada kubur, tidak, tidak apa-apa. Maka bedakan antara 3: sholat menghadap kubur, sholat di masjid yang di bawahnya ada kubur, atau sholat di masjid yang kelilingnya ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, kubur di samping, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah, dalam masalah sholat di masjid yang ada kubur. Tengok, apakah kita seorang anak boleh mengqada puasa orang tua kita tapi dia masih hidup? Tak boleh, tunggu dia meninggal. Tak sabar betul saya meninggal, sabarlah. Orang tua kita sehat tapi kadang dia kerja lelah, jadi dia buka puasanya. Orang tua yang kerja cari nafkah, dia buka puasa, suruh dia tulis. Nanti mudah-mudahan rezeki bertambah, badannya sehat, dia ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Naskah super smart. Suami saya pernah mendengar hadis disampaikan seorang ustaz cukup terkenal. Suami saya nontonnya di youtube.com. Tidak akan masuk surga seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya kecuali untuk menyelamatkan diri. Jika tuannya itu membahayakan nyawanya, gimana Pak Ustaz? Budak hamba sahaya, tuannya itu baik, sopan, lari dia. Konteksnya ceritanya waktu itu masih ada perbudakan. Hadis ini jangan jadikan alasan untuk melanggengkan perbudakan. Allah menghapuskan perbudakan dalam Islam dengan cara berangsur-angsur seperti pengharaman khamar. Khamar boleh, tapi mudaratnya banyak. Khamar boleh, tapi jangan waktu dekat sholat. Khamar haram. Begitu juga dengan perbudakan ini. Berangsur-angsur dihapuskan, akhir-akhir hilang. Konteks hadis ini ketika masih ada perbudakan dulu, tuannya baik, tiba-tiba lari budak itu, maka dia dianggap sudah berkhianat. Tapi dalam Islam jangan lupa, kalau mengkaji hadis perbudakan, kaji juga siapa yang memukul wajah budaknya, tebusannya memerdekakan. Siapa yang melanggar sumpah, memerdekakan. Siapa yang maaf cak, memerdekakan. Berapa banyak hukuman-hukuman adalah memerdekakan budak. Maukah kamu kutunjukkan amal paling afdal? Merdekakan budak. Bagaimana kalau membahayakan nyawanya? Wajib dia lari. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh milih mati. Boleh dia menyelamatkan diri. Tidak akan masuk surga seorang istri yang lari dari rumah suaminya. Si ustaz menyimpulkan bahwa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini ustaz ini dikerangkeng orang lain. Budak itu hak milik, sedangkan istri hak akad.
Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak, budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gajimu mana? Gajimu untukku. Tapi istri tak bisa begitu. Ini kalau ada suami, istriku semua gajimu, itu sama diperbudaknya bininya itu. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Kan begitu bunyinya dulu. Aku nikahkan, bukan aku jual anakku ini kepada engkau dengan, mana ada orang tua mau menjual anak gadisnya dengan mukena yang harganya 100 ribu di pasar Ramayana. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala seorang istri dari sujudnya bila dia durhaka sama suaminya. Ini katanya dari pengajian Ustaz Somad. Mana rekamannya? Semua pengajian kita terekam. Tidak akan terangkat sejengkal pun kepala istri dari sujudnya bila dia durhaka kepada. Lau kuntu amiran ahadan, seandainya aku boleh menyuruh orang ayas juda ala ahadin, sujud ke manusia, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang amanah, suami yang adil, yang membimbingnya dalam jalan Allah. Adapun suami yang berkhianat, maka istri punya hak, nama hak istri khuluq. Khuluq, saya melepas baju saya. Begitulah si istri bisa melepas ikatan dengan menggugat ke pengadilan. Jangan bodoh-bodohi anak perempuan kita oleh laki-laki pecandu narkoba dengan ayat berdalil untuk membodohi perempuan. Dengan mendengar ketiga pernyataan di atas, maka suami saya semakin berada di atas angin. Sebelum dia mendengar hadis tadi, dia sudah di atas angin. Sekarang makin di atas angin. Malu sebenarnya saya cerita, tapi silakan Ustaz sensor saja mana yang perlu. Tak tersensor lagi, sudah terbaca semua. Hampir 18 tahun, 14 tahun makan obat penenang, obat tidur, obat traumatik, 2 kali menjalani talak, tinggal 1 kali. Saya mengalami KDRT sampai 2009, masih mengalami kekerasan fisik, sampai saat ini masih mengalami kekerasan verbal. Saya sudah menjalani berkali-kali rukyah, ada reaksi apapun di, tidak ada reaksi apapun di tubuh. Akhirnya sekarang lebih banyak mengaji dan memahami Al-Quran dengan baca artinya. Maka ibu, padahal dokter sendiri, ini semuanya isinya curhat kepada Ustaz Abdul Somad. Kita doakan, tapi doa tak menyelesaikan masalah kalau tidak ada usaha. Kalau ibu punya wali, masih ada ayah, ayah sudah meninggal, ada abang, ada adik, ada kakak, ada pakcik, ada abang ayah, ada adik ayah, maka suami ini mesti dipanggil, didudukkan, konseling dengan Dr. Mustafa Umar. Beliau itu orangnya lembut, mudah-mudahan bisa dilembutkannya hati suami ini. Kalau dihadapkan sama saya, jangan, makin keras dia nanti. Mohon doa untuk kesembuhan jamaah yang sedang sakit, Bapak Edi Pranoto. Nanti kita mohon kepada Allah supaya diberikan Allah kesehatan, kesembuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Dari Abu Hurairah, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata, bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar jangan menentang aku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tak menentangmu. Ibrahim berkata, ya Allah, engkau sudah janji kepadaku untuk tidak menghinakan aku hari kiamat. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada ayahku jauh dariku? Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang kafir, kata Allah. Lalu dikatakan pada Ibrahim, Ibrahim, apa yang ada di depanmu? Maka Ibrahim yang melihat ternyata ada seekor anjing hutan. Maka anjing itu diambil kakinya, lalu dibuang ke neraka. Apakah anjing yang ada di depan Ibrahim itu adalah Azar yang berubah menjadi anjing, Pak Ustaz? Apa maksudnya? Yang dilihatnya di depan itu apa? Semua orang yang tidak beriman, maka dia masuk dalam neraka jahanam. Kenapa orang kafir itu dikatakan seperti anjing? Tatruquhu yalhath. Kalau kau usir dia, dia menjulurkan lidah. Kalau kau biarkan pun menjulurkan lidah. Tetap menjulurkan lidah. Diusir menjulurkan lidah, diam pun menjulurkan lidah.
Itulah mengapa orang kafir dikatakan macam anjing. Apakah azar masuk di dalamnya? Azar masuk di dalam. Semua yang kafir-kafir sama macam azar masuk di dalamnya. Tatrukhu yalhas. Kau biarkan dia, lidahnya tetap juga terjulur. Tak ada respon sama sekali. Berceramah ustaz, khutbah Jumat, tak ada. Not responding. Berapa umur Ismail waktu dia dikorbankan oleh ayahnya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Quran tak ada menyebut umur. Ketika dia mencapai usia remaja, usia anak remaja belia, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Nanti ulama berpendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sekian. Iji juga. Tapi yang jelas, ketika dia sudah sampai usia balagha ma'ahu sa'ya, usaha anak yang sudah bisa berusaha, sudah akil balik. Bagaimana seharusnya seorang istri yang mengetahui suaminya telah berzina dengan perempuan lain? Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, perselingkuhan tidak terampunkan. Maka kalau ibu menggugat suami ibu ini ke pengadilan, maka hakim tidak ada alasan 99,9%, maka akan dijatuhkan talak. Kenapa? Karena perzinahan, perselingkuhan termasuk pasal yang terberat. Beda kalau suami itu sekedar pemabuk atau KDRT, perselingkuhan di atas. Menurut ajaran Islam, apakah istri ini harus minta cerai atau terus mempertahankan pernikahannya? Ibu panggil wali, lagi-lagi wali-wali. Sekarang wali ini hanya dipanggil waktu akad nikah saja. Habis itu tak tahu dia lagi wali. Maka wali ini dalam Islam luar biasa. Dia tetap ada kuasa. Nanti dinasihatkannya. Setelah itu ibu istikharahlah baik-baik. Kalau rasanya demi anak Pak Ustaz, saya pertahankan ini bla 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 bla. Kalau sabar, tahankan. Kalau tak sabar, tuntut lepaskan. Dia sudah taubat nasuha, tiap hari menangis, mengenang dosanya. Terimalah dia dengan baik. Atta ibu minazan bikamala zambalah. Orang yang sudah bertobat macam tak berdosa. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita mandi, mandi tak pakai baju? Apa hukumnya? Orang Yahudi mengejek Musa. Musa itu kata dia kena penyakit hernia. Maaf cakap, membesar buah kelamin. Musa tak mau mandi telanjang sama kita. Orang Yahudi mandi telanjang. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit, malu dia. Nabi Musa setiap mandi di balik batu besar, ada batu mandi. Suatu hari digeser Allah batu itu. Nabi Musa sedang mandi, bergeser batu itu sehingga mereka menengok Nabi Musa. Apa kata mereka? Oh, ternyata Musa tak sakit. Nampak mereka, ternyata Musa tak sakit. Apa cerita di balik itu? Artinya Musa mandi di balik itu, orang tidak nampak, tapi dia tetap tak pakai basahan. Inilah dalil sebagian orang yang membolehkan mandi tak pakai basahan. Adapun yang mengatakan mandi pakai basahan adab, karena dia tetap ditengok malaikat kiroman katibin, maka dia tetap. Maka yang paling baik mana? Beradab pakai basahan, yang paling bagus. Walaupun dia tak ditengok orang, tapi dia menjaga adabnya kepada Allah dan kepada malaikat. Bagaimana kalau setelah mandi langsung berwuduk tanpa penutup? Pakailah pakaian duk. Kalau cerita sah dan tak sah, sah. Tapi kan kita cerita afdol tak afdol. Nanti bapak bertamu ke rumah orang, dikasihnya makan nasi pakai kecap. Eh, kok nasi pakai kecap aja? Ini sah, tapi tak afdol. Kalau mau afdol, ada sampode, ada pula macam lengkap semuanya, ada kelopong, ada. Ini mau apa? Orang banyak sekarang asal sah aja dah, asal sah aja lah. Kalau tadi sholat tak ada, kau beliau tak ada, pak dia tak ada. Cepat betul nanti sholat. Aku baca Fatihah aja, tak pakai fitah enggak, tak pakai ayat enggak. Mana bisa? Yang penting sah. Nanti pas masuk surga dikasih Allah. Kenapa itu Allah? Sah itu kata Allah. Apa boleh Ustaz kalau kita lagi maaf-maaf cakap berhubungan, ditanyakan kepada Syekh Yusuf Qardawi, dijawab Syekh Yusuf Qardawi, kata Syekh Qardawi itu, kata dia dibacakannya ayat hunna libas.
libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka. Tutuplah aib dan cacatnya. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kamu itu sawah ladang kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Kamu datangilah dia dari mana arah saja. Selama maaf, maaf, maaf cakap, dia tidak berhubungan melalui dubur, lubang anus. Selain daripada itu, maka adapun cara-cara binatang, maka kata Syekh Yusuf Qardawi, ini bukan tradisi orang timur, maka ini orang kafir, kata Syekh Yusuf Qardawi. Ada fatwa dia tentang itu. Kunna apa maksud sebenarnya hadis ini, Ustaz? Sebab banyak masjid kita sop-sopnya berada di antara tiang-tiang. Kunna nunha, kami dilarang an-nasifa membuat sop bainas sawari ala ahdi Rasulillah. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang. Lalu antara dua tiang itu dibuat sop. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Apa maknanya? Buka fatwa para ulama. Kalau masjid itu penuh solat Jumat, maka boleh di antara dua tiang. Hari Jumat ini tetap ada. Tapi kalau pada solat maghrib, solat isya, maka dibuatlah sop yang tak ada tiang. Sop, 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 sop. Sop satu, sop dua, sop tiga, sop empat. Pas sop lima itu terhalang tiang, langsung melompat ke sop enam. Tapi di sini rasanya maghrib tak sampai enam sop nih. Mana tahu masjid bapak tiangnya banyak. Makanya arsitektur yang dipakai itu arsitektur kubah. Apa guna kubah? Dengan tiang melengkung tak ada tiang di tengah. Itu tujuan kubah itu. Dengan tiang melengkung tak ada tiang di tengah. Tapi kalau ada tiang, pada sholat Jumat boleh diisi. Tapi pada saat yang tempat lapang dilompati. Itu tentang makna hadis. Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang ormas mengharamkan. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasir Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat, merokok makruh. Ustaz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya, Al-Hafiz apal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel, Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, aku nek mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Itu pesan kiai Padanaran dari kawan saya. Yang kedua, ketua MUI Dumai baru saja diganti. Ketua yang baru, yang lama Kiai Haji Lukman Sarif. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun, dia tengok nanas habis, ubi habis, tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustaz Lukman Sarif, bukan kata saya, jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa sudah sejelas-jelas itu. Hadisnya cuma satu, rokok itu la dararo wa la diraro. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merusak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustaz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dape. Kalau di Bali enggak, Pak. Ada enggak, Pak? Rokok dapat, yang dapat, Ustaz. Orang selalu berkilah. Ah, sekarang keluar tulisan baru pakai gambar-gambar menyeramkan. Rokok membunuh.
nanti mau dirubah lagi katanya. Matilah kau. Tetap juga orang tak berubah. Benarkah di dalam diri kita ini terdapat jiwa atau aura positif? Jika ada, apa langkah yang benar dalam Al-Quran hadis untuk menumbuhkannya? Saya sudah melihat aura kamu ini warnanya merah, maka dia akan muncul kalau pakai batu cincin warna merah. Ini siapa yang punya aura-aura ini? Tak ada. Dalam Islam itu kita hanya diajarkan dalam diri kita ada ruh. Ruh itu jangan dibiarkan mati. Kenapa dia mati? Karena tidak diisi dengan ibadah. Pagi dia disiram dengan sholat subuh, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur malam tetap disiram. Baik, jangan mati. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mandi bersih, datang ke masjid. Pokoknya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jangan ikut-ikut yang tidak-tidak. Ini baca di internet ada aura, membangkitkan aura, pejam mata, bersemedi, bangkit aura. Ini orang lebih percaya kepada ajaran kafir daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika boleh saya berpesan, bila nanti kita dikumpulkan di kampung akhirat, di mana nanti ustaz yang kami cintai atas kehendak Allah terpilih dalam golongan penghuni surga, lihatlah kami sebagai wajah-wajah kami melihat ustaz saat ini yang haus golongan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling tolong-menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang yang berkawan-kawan di dunia ini, ba'duhum li ba'din adu, mereka nanti akan berkelahi di akhirat. Semua yang berkawan akrab, separtai, sekelas, segolongan, sesuku akan berkelahi nanti di akhirat. Gara-gara ente lah aku korupsi, gara-gara ente lah aku minum khamar, gara-gara ente lah aku karaoke berzina. Ente salah juga, waktu ku ajak kenapa kau mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa, mereka tidak berkelahi, mereka saling puji. Mudah-mudahan mereka termasuk kita ke dalam orang-orang yang saling memuji, saling berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La tuzakku anfusakum, jangan kamu sangka diri kamu lebih mulia. Yang berceramah ini boleh jadi hanya menyampaikan, tapi ketika di hadapan Allah yang mendengar itu amalnya lebih banyak. Boleh jadi bapak ibu menyelamatkan saya dengan doa-doa bapak ibu. Da'autu li syafi'i, kata murid syafi'i, namanya Hambali, Ahmad bin Hambal. Da'autu li syafi'i, ku doakan syafi'i, guruku. Fi salati, dalam salatku. Arba'ina sanah, 40 tahun. Apa doanya? Rabbi gfirli, ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Ampunkan guruku, Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Belakangan ini marak kasus penculikan dan pembunuhan anak, sampai beredar video dalam masjid. Bagaimana menyikapi hal ini? Kami merasa tidak aman, takut anak-anak diculik walaupun dalam masjid. Bawa anak itu ke dalam masjid. Boleh kami menggendong anak waktu sholat, Pak Ustaz? Bahaya menggendong anak waktu sholat adalah zaman Nabi ada orang gendong anak waktu sholat, karena waktu itu belum ada pampers. Kalau anak itu kencing, terasa dia meleleh, basah, panas. Sekarang enggak bisa. Kalau kita gendong anak itu sholat, kencing dia di dalam, batal sholat kita, karena bawa najis. Oleh sebab itu, maka petugas satu orang menjaga anak-anak kalau khawatir ada penculikan. Ada yang mengatakan ini hoax, ada yang mengatakan wallahu'alam. Kalau khawatir, jaga. Dulu orang takut dompet hilang, sekarang anak pun hilang. Oleh sebab itu satu penjaga. Boleh dia tak ikut sholat berjamaah, Pak Ustaz? Buat agak tiga orang, nanti mereka akan sholat kloter dua, macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Petugas-petugas stop, nanti pas selesai sholat mereka ulang, tetap berjamaah balik. Ustaz, menggabungkan dua mazhab dalam satu ibadah gak boleh kan Ustaz? Dua tambah dua empat kan Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya menurut mazhab Syafi'i, karena lupa. Bagaimana keadaan ibadah kita, Pak Ustaz? Kita berniat ikut mazhab Hanafi, tapi pelaksanaannya Syafi'i. Saya tak paham soal. Macam mana berniat Hanafi tiba-tiba jadi Syafi'i? Yang saya pahami menggabungkan mazhab ini begini. Cara wuduknya tadi Syafi'i, ambilnya air sikit. Pas dia sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara wuduknya Syafi'i, tapi fatihahnya Hambali, karena bismillahnya sir. Sah, karena tidak saling membatalkan. Yang tak boleh itu saling membatalkan.
Kalau tak paham mukoronah perbandingan mazhab, jangan campur mazhab. Apakah wanita yang haid tak boleh keramas? Ada yang membatalkan, mengatakan apabila rambut wanita yang sedang haid itu rontok, dikumpulkan lalu suci. Perempuan-perempuan di tempat kampung saya, termasuk keluarga-keluarga saya, itu rambut kalau gugur digulung, kuku pun disimpan, nanti waktu mandi dibawa. Maka waktu saya ingat di Mesir, jumpa sama ketua lembaga fatwa Al-Azhar, lembaga riset Al-Azhar, namanya Majma' Al-Buhuth Riset Al-Azhar, Akademik Al-Azhar, Akademik Research Majma' Al-Buhuth Al-Azhar, namanya Syekh Said Askar. Jumpa di jalan, tak sengaja nampak, Said Askar. Menjumpai ulama di Mesir itu mudah, tak terlalu banyak protokoler. Jumpa saya salam tangannya, assalamualaikum Syekh, waalaikumsalam. Fi su'al ya Syekh, di jalan, tapi muskilah ya Bni, no problem. Apa dia? Fi baladi, di negeri saya, iza kanat unaka imra'atun saqatat sya'ruha, kalau ada perempuan yang gugur rambutnya, wahia haid, waktu dia sedang haid, wahamilaha ilal ghusl, dibawanya nanti waktu mandi. Senyum Syekh Said Askar. Apa kata dia? Nakku, ya Bni, wahai anakku, kalau rambut itu gugur, maka dia macam sampah, biarkan aja. Yang dianjurkan itu jangan memotong secara sengaja saat sedang haid. 7 hari itu, sebelum masa haid itulah dia potong kuku. Tapi kalau kukunya patah, biarkan saja, kata dia. Tak perlu dibawa nanti mandi, karena dia macam sampah. Dibacakannya ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani kita lebih daripada itu. Itu langsung saya tanya langsung ke Syekh Said Askar. Ayah saya umurnya sudah 53 tahun, tapi jarang sholat berjamaah ke masjid. Kalau ayah sholat berjamaah di rumah, apakah boleh Pak Ustaz? Maksudnya anak-anak dan istrinya. Apakah tetap 27 derajat? Kalau ayah itu sehat walafiat, tak sakit pinggang, tak sakit kaki, tak sakit apapun, maka dia tetap ke masjid. Tidak ada Nabi sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di rumah, tak ada. Nabi sholat di rumah itu tahajud malam, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat. Bagus sholat di rumah. Adapun sholat tetap di masjid, maka bapak tetap di masjid. Layan tahiyanna, jangan lagi mereka sholat di rumah. Kalau mereka tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kami di rumah punya peliharaan ayam kampung, beberapa ekor mati. Pertanyaannya, apakah boleh makan daging ayam yang sedang sakit? Ayam yang sedang sakit selama sempat dia dipotong, matinya karena dipotong itu sah. Udah mulai matanya sayu, udah berkeruh dia sudah. Potonglah, bismillah. Potong, boleh. Ustaz, suara tergesa-gesa nih. Ustaz Somad, Ustaz, ya betul, betul nih Ustaz, betul. Ini Ustaz ada kambing ditabrak bis tadi Pak Ustaz, boleh kami potong? Saya bilang, potonglah. Setelah dipotong, selesai ditutupnya. Baru saya ingat, kambing siapa? Lupa saya bertanya. Tak bisa saya telpon balik. Itu berdosa saya, entah kambing siapa. Tapi saya husnuzan, itu kambing dia. Selama sempat kita potong, kumannya sudah keluar dengan habisnya darah, karena semua bakteri ada dalam darah. Maka kata ulama, andai med ko, med daging, med gila, ko sapi, med ko sapi gilo, andai dipotong menurut cara Islam, potong bersih, keluar darahnya, dicuci bersih berkali-kali sampai tak ada darah menggumpal, dimasak 100% 100 derajat Celsius, pasti tak akan ada. Kenapa mereka bisa sakit? Darah tak keluar. Setelah darah tak keluar, daging sapi dipotong-potong, diletakkan di atas api, kejap-kejap saja, masukkan ke roti, makan hamburger. Mati, sakit. Bolehkah kita menjauhi orang yang akhlaknya buruk? Kalau orang itu buruk, kita perbaiki. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu tengok ada orang buruk, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kamu kenapa begini? Tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, jangan ikut dia. Kalau mau menjauhi dia, berarti selemah-lemah iman. Wazalika ad'aful iman. Aku bukan menjauhimu karena aku benci, tapi karena aku tak sanggup memperbaikimu. Nanti kalau kau sudah berubah baik, kita lanjutkan lagi. Tapi putus sama sekali tak boleh. Berjarak boleh. Apakah kredit di lembaga finance macam Adira
prioritas itu ada ribanya, duit sama duit riba, duit dengan barang tidak riba. Ingat rumus itu. Buka www.somadmorocco.blogspot. Kalau mau cepat dapat linknya, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, langsung dapat tulisannya. Share, bagi ke kawan-kawan, Twitter, BBM, WhatsApp. Apakah saya salah, Ustaz, tidak sholat berjamaah di musola komplek perumahan saya? Salah. Imamnya tak betul, musyawarah, angkat imam baru. Kotor, bersihkan. Mana lebih penting sholat berjamaah dengan imam yang demikian? Ah, kan, betul, demikian. Apa silaturahim dengan jamaah yang lain? Musyawarah, duduk bersama. Ini imam kita ini mau kita apakan? Tetap saya sholat dengan imam yang demikian dan di rumah saya ulangi sholat lagi. Apakah boleh seperti itu, Pak Ustaz? Maka sholat, kalau imammu itu fasik, fasiknya untuk dia, kamu tetap dapat pahala sholat jamaahmu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in di kota Basrah, Irak. Sholat Jumat kemarin saya masbuk tinggal satu rakaat, tidak mendengarkan khutbah Jumat. Bagaimana sholat Jumat saya? Sah. Tapi jangan diulang lagi. Apakah saya santi dengan sholat zuhur? Tidak. Kamis tanggal 15 Maret saya katakan saya sholat maghrib dua kali. Karena setelah sholat maghrib saya perhatikan imamnya melaksanakan sholat sunat ba'da maghrib. Pada bangkit dari sujud ke rakaat kedua langsung berdiri, tidak ada duduk sejenak. Duduk sejenak itu hukumnya sunat. Namanya jilsatul istirahah. Duduk. Allahu Akbar. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa yang saya kerjakan sholat maghrib pertama sah? Sholat pertama sah. Kalau sholat sekali lagi, sholat mencari fadilah, cari pahala. Boleh. Apa dalilnya? Mu'az bin Jabal sholat dua kali. Pertama sholat sama Nabi, yang kedua sholat dengan orang kampung dia. Itu dalil boleh sholat dua kali. Di komplek rumah saya juga begitu, imamnya Ustaz dari sujud kedua mau kedua langsung berdiri, tidak pakai jilsatul istirahah. Jilsatul istirahah hukumnya sunat, tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Bagaimana kita bersikap terhadap ibu kandung yang telah mengkhianati keluarga, berselingkuh dan melakukan perbuatan maksiat, sedangkan ayah adalah ayah tiri? Apa yang harus kita lakukan? Maka dudukkanlah bersama, disuruh dia bertobat nasuha, suruh mandi, mandi taubat, memperbaiki kesalahannya. Jangan dibiarkan dia larut dalam dosa, karena kalau dia dibenci, khawatir sekarang malah apa macam dia tengok, nanti dia jadi murtad, na'uzubillah. Selamatkan. Kalau kita tengok saudara kita akan tenggelam, kita tarik. Kalau kita tengok akan ditabrak mobil, kita tarik. Kenapa dia kita biarkan tenggelam? Ibu kita, jangan dibenci. Nanti ditarik oleh kristenisasi jadi Kristen pula dia. Apakah ketika kita membahas tentang amalan kepada keluarga kandung seperti ayah ibu terdapat terkandung riya, unsur riya, Pak Ustaz? Tengok dulu bunyi kalimatnya apa. Kalau bunyinya menceritakan amal-amalnya, namanya sum'ah, diambil dari kata sama, memperdengar-dengarkan ibadah. Maka jangan memperdengarkan, namanya sama. Kalau mau menonton-tontonkan, namanya riya. Memperdengarkan sum'ah, mempertontonkan riya, tak boleh. Alhamdulillah istri saya hamil 6 bulan. Alhamdulillah, barakallahu laka. Allah memberikan berkah pada engkau dan anakmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika rezeki saya ada nanti setelah lahirnya saya akan mengakikahkannya. Saya mohon Ustaz berkenan untuk hadir. Undangan. Insyaallah panjang umur, badan sehat dan sampai sekarang saya belum pernah naik darah tinggi gara-gara kambing lagi. Kertas terakhir, boleh tidak wanita menampilkan foto selfie? Kalau tak boleh, jika wanita menampilkan foto bersama suami bagaimana? Jangan meletakkan foto perempuan, dirinya atau orang lain ke Twitter, Facebook, BBM, medsos, sosmed. Kenapa? Karena itu akan menjadi konsumsi orang banyak. Tak semua orang baik. Sekarang ada macam-macam cara untuk berbuat dosa. Sekarang dia gadis nanti menikah, bayangkan foto bini kita disimpan orang di laptop, di HP, di robah-robah macam-macam. Na'uzubillah itu. Maka jagalah anak-anak gadis kita, jaga anak kita, ingatkan. Apakah berlaku dengan laki-laki untuk foto selfie, Pak Ustaz? Apa tujuan foto itu dipajang?
Alah Ustaz Somad tu pandai dia foto dia mesti nak selat di internet. Kami 20 orang pergi ke Talang Mama. Dari PLN, dari Bas Dumai, dari Basnas Provinsi. Apa pesan saya waktu di jalan? Ambil foto banyak-banyak, upload ke medsos. Kenapa itu Ustaz katakan? Karena dana itu banyak turun dari masyarakat. Karena masyarakat menengok gambar, tentu hati mereka lunak. 1000 kata tak dapat menceritakan kampung Talang Mama, tapi satu foto bisa mewakili. Sebab itu waktu gotong royong, waktu macam-macam banyak. Waktu jamaah sedang gotong royong, mereka panggil saya, Ustaz, tolong pegang angkong nih Pak Ustaz. Saya megang aja, tidak ada yang kan. Nah, foto lah. Dah selesai. Karena itu, kira-kira kalau bapak ada anak yatim, ada ini minta bantuan segala macam. Nah ini, tapi jangan mengekspos aurat, jangan segala macam. Nah ini, foto bisa mewakili cerita bagaimana keadaan di tempat yang sulit, tapi menjadi riak, menjadi sum'ah. Na'uzubillah, kita jaga senantiasa husnuzan kepada Allah, kepada manusia. Al-Aziniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit menjadi mudah. Fasahhil lana umurana wa umura ikhwanina, mudahkanlah segala urusan saudara kami ya Allah. Yang sedang hamil istrinya akan melahirkan anak, mudahkan urusan kelahirannya ya Allah. Allahumma ja'alhu waladan salihah, jadikan mereka anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana minas salihin, berikan kepada kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan mereka menjadi penenang hati dan penyejuk mata. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa taqabbal du'ana, terima doa kami, innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha menerima taubat, Maha kasih dan sayang ya Allah. La tad'a lana dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wa la 'aiban illa satartah, segala aib kami, cacat kami tutupilah ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya ya Allah. Wa la mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang dan ampunanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarak.